Ajar kami Tuhan, kami mengerti bahwa hari-hari kami itu adalah hari-hari yang berharga. Ajar kami mengambil keputusan setiap hari sehingga kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Buat kami bisa melihat jalan-Mu dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kemenangan, bahkan di dalam kekalahan. Kami mengerti bahwa ada rencana yang di atas rancangan kami. Jalan di atas jalan kami yang membawa kami mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan, sukacita, dan kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, biarkan pakai hamba-Mu ini berbicara melalui firman-Mu, dan Engkau menerjemahkan dengan bahasa yang dapat paling kami mengerti bagi kami secara pribadi. Terima kasih atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas kekuatan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya akan kasih karunia-Nya, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Silakan duduk. Sambil Anda duduk, bisa lambaikan tangan kepada kanan kiri Anda, katakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus mengasihiku. Amin. Dan shalom bagi Anda semua, bagi Anda juga yang menyaksikan, menyimak dari rumah ataupun dimanapun Anda berada saat ini. Sepanjang hari ini saya akan berbicara mengenai bahagia. Bahagia seperti apa? Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan dua jalan bahagia. Mengapa saya menyampaikan ini? Beberapa lama ini saya merenungkan apakah arti sebuah kebahagiaan? Apakah arti sukacita di dalam Tuhan? Apakah Anda pernah bertanya dalam kehidupan Anda masing-masing, apakah hari ini saya bahagia atau tidak? Survei pernah melakukan dan mereka coba mengindeks orang yang paling bahagia, katanya orang-orang di daerah Eropa, terutama di satu daerah, kalau nggak salah Swiss atau Finland. Katanya karena semuanya tertata dengan rapi, keadaannya nyaman, tentram, dan semuanya. Tetapi saat saya merenungkan ini, saya mendengar banyak orang menyampaikan hal ini, dan saya menggali dari firman Tuhan, apakah arti sebuah kebahagiaan? Apakah bahagia kita tergantung dari apa yang kita miliki hari ini, atau bahagia kita tergantung dari keputusan yang kita ambil saat ini? Kebahagiaan kita apakah berasal dari luar atau kebahagiaan kita apakah berasal dari dalam? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita bahagia jika kita melihat rekening di bank kita itu plus bukan minus? Apakah kita berbahagia saat kita membuka kulkas di rumah dan isinya dipenuhi dengan berbagai macam makanan? Apakah kita berbahagia di saat kita melihat dagangan kita atau perusahaan di mana tempat kita bekerja menjadi perusahaan yang maju, atau apa yang kita kerjakan itu menjadi satu pekerjaan yang maju? Apakah bahagia kita saat kita melihat orang lain, atau bahagia kita bisa kita putuskan atau bisa kita alami di saat bahkan semuanya itu tidak ada? Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-112. Mazmur pasal 112. Kita akan lihat bersama-sama. Perikopnya, judulnya di situ diberikan bahagia orang benar. Seperti saya pernah sampaikan, Mazmur ini adalah satu Mazmur, Amsal dan semuanya kitab-kitab hikmat dan pujian adalah satu kitab yang unik. Karena jika Anda baca Taurat, Taurat itu adalah tuntunan Tuhan kepada Musa di direct langsung. Musa menuliskannya. Tetapi Mazmur dan Amsal ini adalah ungkapan atau ekspresi dari pengalaman kehidupan manusia. Tetap ini adalah firman Tuhan. Tapi yang dicurahkan melalui ekspresi kehidupan dari orang-orang ini, para pemazmur, para orang-orang yang memiliki hikmat, yang menuliskannya dalam kitab-kitab hikmat. Mazmur 112, mari kita lihat bersama-sama. Ayat pertama berkata seperti ini, dimulai dengan satu ucapan yang bagi saya, ini ingin selalu saya katakan dalam segala macam keadaan. Haleluya. Yang artinya adalah, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dibuka dengan statement iman dan dilanjutkan dengan seperti ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang suka, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumah-Nya. Kebajikan tetap untuk selamanya.
di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Waktu saya merenungkan bagian ini, tidak salah kalau para peneliti Alkitab memberikan judul perikop ini adalah bahagia orang benar. Saya akan bagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nanti ada paralelnya di Mazmur 128. Bagian yang kedua adalah dari ayat kelima sampai ayat yang ke-10. Kita akan lihat bagian per bagian dan kita akan merenungkannya. Dan bukan hanya merenungkannya, saya berdoa seperti ini. Waktu saya bergumul bersama-sama, saya seperti menangkap sebuah pesan yang spesifik. Jika Anda melakukannya dalam kehidupan, Anda akan mengalami kehidupan. Bukan cuma kehidupan seperti yang kita jalankan, tetapi kehidupan yang berbahagia. Katakan bersama-sama, berbahagia. Kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Nah, bagaimana caranya? Satu, selalu dibuka dengan statement iman. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya mengenal beberapa teman-teman yang dalam segala keadaan, dan saya tahu bukan karena latah, dia selalu berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia selanjutnya mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Mulai dengan iman kepadanya, itu sangat penting kehidupan kita. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, saya berkata tadi ada dua jalan bahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anda bisa garis bawahi di situ. Atau kalau Anda menggunakan handphone, dikasih highlight di handphone Anda. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Jika diperhatikan di situ, berbahagialah itu adalah sebuah keadaan yang sudah dialami di saat orang itu takut akan Tuhan dan suka akan segala perintah-Nya. Jadi kebahagiaan kita di saat kita melakukan firman-Nya, kita melakukan perintah-Nya, di titik itu seharusnya kita mengalami bahagia. Jadi bahagia, kalau Anda perhatikan selanjutnya, itu adalah apa yang akan terjadi setelah orang itu mengalami sukacita, mengalami bahagia saat melakukan firman, yang terjadi di sekitarnya adalah anak cucunya bahkan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya, bukan terbalik. Bukan harta kekayaan ada dalam rumahnya, anak cucunya diberkati, angkatan orang benar diberkati, baru dia mengalami bahagia. Bukan. Tapi saat dia mengalami bahagia karena melakukan firman Tuhan, membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, selanjutnya disitulah kita mengalami bahagia, dan efek atau dampak dari kita mengalami sukacita menjadi pelaku firman adalah anak cucu diberkati. Jika kita datang dengan cara berpikir yang salah, mari kita rubah bersama-sama. Waktu saya menemukan kebenaran ini, saya jadi semakin sadar bahwa menjadi pelaku firman itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebuah keputusan. Saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita mengalami bahagia. Kita mengalami bahagia, selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sekitar kita akan terlihat dampaknya seperti apa. Orang mungkin bisa berkata bahwa aku bahagia kalau orang tua aku sehat. Betul. Tetapi karena kita bahagia menjadi pelaku firman, kita melihat orang tua kita sehat. Karena kita bahagia, karena kita menjadi pelaku firman, kita bisa melihat anak-anak sehat. Karena kita bahagia, karena kita menjadi pelaku firman, kita bisa melihat
tanggung jawab kita diberkati. Bukan terbalik. Karena kita diberkati, kita bahagia. Bukan. Karena kita bahagia. Karena menjadi pelaku firman. Apa yang terjadi di sekitar kita, itu berbeda. Dikatakan juga bahkan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Jika hari-hari kita berkata bahwa aku bahagia jika tanggung jawabku, pekerjaanku, karirku mengalami terobosan. Bukan. Di saat kita bahagia karena kita menjadi pelaku firman, apa yang kita kerjakan mengalami terobosan. Di dalam gelap mungkin bisa kita mengalami tantangan, tetapi selalu kita bisa melihat pengharapan yang Tuhan berikan. Jadi bukan karena keadaan di sekitar berubah kita bahagia. Karena kita bahagia, keadaan di sekitar kita berubah. Yang percaya katakan amin. Jadi semua berdasarkan apa? Keputusan yang kita ambil setiap hari. Saat kita bangun pagi, apakah kita tergantung mood atau keadaan di sekitar kita baru kita mengalami bahagia? Jangan sampai seperti itu. Karena kita berserah kepada Tuhan, kita mengalami sukacita. Dan karena kita sukacita, keadaan di sekitar kita jadi berubah. Saat kita saat teduh setiap pagi, atau kita berserah kepadanya, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku percaya, jika Anda sudah menikah, datang dengan suami, istri, anak, keluarga, orang tua, bersepakat bersama-sama, Tuhan, kami mau sukacita kami, karena kami melakukan firman-Mu, dan Anda akan melihat keadaan di sekitarnya berubah. Bukan karena keadaan sekitar berubah, kita berbahagia. Bukan. Bahagia dikatakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang suka kepada segala perintah-Nya. Itu muncul dari dalam, bukan berasal dari luar, dimasukkan ke dalam. Jika kita kebahagiaan kita berasal dari luar, dibawa ke dalam, itu hanya bersifat sementara. Jika Anda berkata, bahagia saya jika saya ganti gadget, saat gadgetnya ganti dan Anda menjadi orang yang baru, bahagianya akan hilang. Jika Anda berkata, bahagia saya jika saya naik pangkat, jika Anda naik pangkat dan Anda melihat ada pangkat yang lebih tinggi di atas Anda, bahagia Anda akan hilang. Kebahagiaan jangan sampai didasarkan kepada sesuatu yang bisa hilang atau bisa dengan cepat berganti. Satu yang saya bisa andalkan dan kita semua bisa andalkan bersama-sama, yang dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah, yaitu firman-Nya. Firman-Nya tidak berubah, firman-Nya tidak bergeser. Jika Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh, waktu Yesus muncul pertama kali, Dia memberikan pengajaran, salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan mengalami kehidupan, sukacita, berbahagia, sabda bahagia. Anda perhatikan kitab Wahyu, sebelum Yesus datang kedua kali, Dia berkata seperti ini, berbahagialah orang yang melakukan firman. Wahyu pasal yang terakhir. Silakan lihat. Yesus muncul, memberikan pengajaran, Dia berkata berbahagia. Yohanes menuliskan saat Dia berjumpa dengan Yesus, mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, di terakhir-terakhir dari kitab Wahyu, Dia menuliskan, berbahagialah. Kebahagiaan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di sekitarnya. Tetapi kebahagiaan orang percaya berasal dari dalam saat dia mengambil keputusan menjadi orang yang melakukan firman sehingga keadaan di sekitarnya berubah. Orang yang memiliki segala macam dengan kecukupan, bisa jadi di dalamnya gak bahagia. Tapi orang yang melakukan firman, tidak kebahagiaannya bukan berdasarkan dari kecukupannya. Tapi karena dia dicukupkan karena firman ini. Dan dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Mari kita lihat ayat yang hampir mirip.
Mazmur 128, saya sempat sebutkan tadi. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dimulai dengan awalan yang sama dan tepat sekali. Yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Anda perhatikan, kata diawali dengan berbahagialah, selanjutnya ditunjukkan dengan keadaannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu artinya, waktu kita mengusahakan apa yang kita kerjakan, kita akan mengalami sukacita. Seberapapun penghasilan yang kita dapat, apapun yang muncul dari apa yang kita tabur, kita akan berbahagia dengan itu. Dan dengarkan para pria, jika Anda ingin melihat istri Anda bahagia, takutlah akan Tuhan. Karena dikatakan di firman seperti ini, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi kalau saya paling sederhana melihat kehidupan orang-orang adalah dalam sebuah keluarga dilihat dari istrinya. Istrinya bahagia enggak? Kalau meskipun dalam tantangan istrinya terlihat sukacita, bisa jadi salah satu indikasi adalah sang suami adalah orang yang mengenal firman. Bukan diberikan dengan pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, tapi yang sederhana, tapi yang saya tahu, saya terpancar sukacita dari situ. Berarti sang suami adalah orang yang takut akan Tuhan. Hari ini jika Anda adalah orang yang sedang mencari pasangan hidup, para pria dengarkan baik-baik. Jadilah orang yang mengerti firman. Sehingga saat engkau membangun bahtera pernikahan, keluargamu itu bahagia. Saya sangat setuju dengan satu lirik yang dinyanyikan orang Indonesia. Diciptakan dengan bagus sekali. I'm single and very happy. Saya sampaikan kemarin kepada teman-teman profesional muda. Pernikahan itu bukan solusi dari segala sesuatu. Istrimu akan seperti pohon yang anggur yang subur. Ditanam di dalam rumahmu. Akarnya di dalam rumahmu. Sukacitanya karena melihat kehidupanmu. Anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bagaimana dengan wanita, Pak? Sama. Karena firman ini berlaku untuk pria dan wanita. Amsal 31 pun berkata seperti itu, istri yang cakap, istri yang rajin, suaminya itu dihormati di gerbang-gerbang kota. Jika kadang saya melihat suami yang bisa tertampil dengan baik dan semuanya, salah satunya berkat istrinya. Istri yang mengasihi suaminya. Apalagi istri yang melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Jadi jika keluarga Anda ingin bahagia, jadilah pelaku firman. Jika Anda ingin kehidupan Anda bahagia, jadilah pelaku firman. Lakukan firman ini dengan sungguh-sungguh. Jika Anda sudah menikah, ingat janji pernikahan Anda mula-mula. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagi para pria. Wanita pasti mengucapkan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Setiap kita perlu melakukan dengan sungguh-sungguh. Bagi kita yang single bagaimana? Latihan. Belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ingat, bahagia terjadi dulu, baru anugerahnya bermunculan di sekitarnya. Bukan berkatnya datang dulu, baru bahagianya menyusul. Bukan, bahagianya ada dulu, baru berkatnya melimpah. Jadi jangan berkata seperti ini, aku bahagia kalau aku diberkati. No. Kalaupun Anda diberkati, Anda akan kehilangan bahagia Anda. Jika hanya berpaut kepada berkat. Aku bahagia kalau aku melayani. Waktu Anda melayani pun, Anda gak akan mengalami bahagia. Karena bahagianya bukan terletak kepada firman, tapi kepada pelayanan.
Bahagiaku terletak kepada penghasilan. Jika Anda penghasilannya bertambah pun, Anda akan kehilangan bahagia jika Anda melihat ada penghasilan yang lebih besar. Jangan putuskan kebahagiaanmu berdasar dari segala sesuatu yang bisa hilang. Termasuk berbicara mengenai orang-orang yang kita kasih. Bahagia kita harus dimulai dari firman. Sehingga dari situ kebahagiaan kita itu menjadi kebahagiaan yang tidak lekang oleh zaman. Mari putuskan yang pertama seperti itu. Jalan yang pertama tadi saya sampaikan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita akan lanjut kembali ke Mazmur pasal yang ke-112 tadi. Saya ingin bacakan dalam satu terjemahan bahasa Indonesia. Diawali dengan kata yang hampir sama, sehingga dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dimaknainya hampir sama. Kalau Anda baca terjemahan di Alkitab terjemahan baru, berbeda kata-katanya, saya akan baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang murah hati, yang suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Orang baik tidak akan gagal. Ia akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Ia tidak cemas atau takut karena yakin musuhnya akan dikalahkan. Ia membagi-bagikan hartanya dan memberi sedekah kepada orang miskin. Ia selalu melakukan yang baik. Sebab itu ia berkuasa dan dihormati. Orang jahat melihatnya dan menjadi marah. Mereka menggertakkan gigi karena benci. Lalu mereka binasa tanpa diapa-apain oleh orang benar ini. Harapan mereka hilang untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Sekali lagi, bukan berasal dari apa yang ada di sekitar. Mazmur ini menjabarkan kebahagiaan itu muncul dari dalam. Waktu kita menjadi pelaku firman, kita menjadi orang yang murah hati. Dikatakan di situ. Atau dalam terjemahan baru dikatakan menaruh belas kasihan. Sekali lagi, ini bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Sehingga selanjutnya, ayat selanjutnya berkata seperti ini. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, terjemahan baru. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya, ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin dan selanjutnya. Sekali lagi Mazmur ini menguatkan, bahagia bukan berasal dari luar. Bahagia selalu berasal dari dalam. Yesus mengajarkan dengan cara yang sederhana. Saat dia ditanya, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Taurat itu? Dia merangkum dengan dua cara sederhana. Dan ini yang selalu kalau Anda perhatikan, didengung-dengungkan dari awal sampai akhir dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berbahagia orang yang murah hati itu bagaimana ucapan syukur kepada Tuhan dinyatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Berbahagialah orang yang murah hati, yang suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Karena kita melakukan ini, kita mengalami bahagia. Bukan karena kita diberkati, bukan karena yang lain, tapi kita mengalami bahagia saat kita menjadi orang yang murah hati. Sehingga tidak heran firman Tuhan berkata, lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Dan bagaimana cara kita mengerti kebenaran itu? Ya mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya belajar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika firman ini berkata berbahagia memberi, saya belajar memberi dan ternyata memang bahagianya di situ. Saya mengalami sukacita yang lebih besar daripada saya menerima sesuatu. Menerima sesuatu senang gak? Senang. Tapi waktu bisa memberi, itu sukacitanya itu seperti ini, tidak bisa terkatakan.
Sukacitanya bukan karena kita melihat orang itu bahagianya. Sukacitanya karena kita bisa menjadi pelaku firman. That's the joy of giving. Itu sukacita waktu kita berbagi. Sukacita waktu kita murah hati. Bahkan termasuk dalam masa pandemi. Jangan sampai pandemi ini membuat kita kehilangan sisi kemurahan hati. Bukan berarti juga kita menjual semua harta kita, terus pada akhirnya keluarga kita bingung mau tinggal di mana. Bukan. Tetapi adopsi ini, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga engkau akan menemukan sukacita dalam kehidupan. Jika kita berkata, aku akan mengalami sukacita jika aku mengalami ini, itu, dan semuanya. Bukan. Terbalik cara berpikirnya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan sesuatu, putuskan sesuatu dalam kehidupanmu, dan engkau akan melihat kehidupanmu menjadi kehidupan yang penuh dengan bahagia dan damai sejahtera. Itu sukacita dalam berbagi. Itu sukacita dalam memberi. Bahkan dalam terjemahan baru dikatakan menggunakan kata mujur. Mujur. Itu bukan karena keadaan. Mujur itu murni karena perkenanan Tuhan. Berbahagia itu murni karena kasih-Nya diberikan kepada kita. Berbahagialah orang yang murah hati, yang suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Waktu saya mempraktekannya, terutama dalam bulan-bulan ini, ada satu kali saat saya tahu Tuhan menggerakkan saya untuk berbagi kepada orang lain. Saya berbagi kepada orang itu, dan saat saya pulang dari rumahnya, saya meneteskan air mata karena terharu. Bukan karena orangnya bersuka cita, bukan. Tapi karena saya tahu, saya menjadi pelaku firman. Dan saya benar-benar mengalami suatu sukacita yang tidak bisa terungkapkan. Sekali lagi, saya selalu cerita kepada Anda, saya bukan tipe orang yang melankolis, suka meneteskan air mata, nonton drama Korea yang berambangi. Bukan. Tetapi karena saya belajar memberi kepada orang lain, bukan karena saya itu menjadi sebuah program gereja, tapi karena dorongan dari hati, karena saya mengerti firman ini, waktu saya pulang dari rumah orang itu, saya terharu sekali. Dan saya cuma berkata, God is so good. Tuhan kok baik. Aku bersuka cita sekali. Sehingga saya meneteskan air mata. Sukacita saya. Kalau hitung-hitungan sebetulnya apa yang saya punya berkurang. Tetapi satu yang saya tahu. Kebenaran dalam kehidupan saya bertambah. Itulah sukacita. Yang tidak lekang oleh keadaan. Sehingga dari situ pengalaman di pengalaman yang saya hadapi, meskipun pengalaman yang tidak enak sekalipun, saya tidak kehilangan sukacita. Setiap hari saya bersukacita. Setiap hari saya merasakan kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan keluarga. That's the joy of giving. Itu sukacita dalam berbagi. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hati, dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Saat kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan jujur, saat kita mengerjakan profesi kita, ataupun di saat kita hari ini masih mencari pekerjaan dan kita belum mendapatkan, jadilah orang yang jujur. Jadilah pelaku firman. Sehingga Anda akan melihat, ia tidak takut, dalam terjemahan Indonesia sehari, menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Saya mendengar kabar demi kabar, demi kabar, demi kabar. Dan saya cuma berkata, Tuhan, aku gak kehilangan sukacitaku. Karena sukacitaku bukan berdasarkan dari keadaan. Tapi berdasarkan karena Engkau. Dan aku belajar menjadi sepertimu, mengikuti jejakmu. Aku menjadi murid matetes, mengikuti dengan sungguh-sungguh. Di belakang sang raja, di belakang sang guru. Dan kita akan melihat, saya pribadi merasakan. Saya menyampaikan ini kepada Anda dari pelaku untuk menjadi pelaku. Saya mengalami satu sukacita yang tidak bisa diambil bahkan oleh keadaan. Sukacitaku bukan berasal dari keadaan. Sukacitaku karena aku belajar menjadi pelaku firman dan dimanifestasikan melalui kehidupan. Jika hari ini kita berkata, kok aku kehilangan sukacita ya? Kembali kepada firman.
jika kita kehilangan sukacita, ya firman Tuhan berkata, lebih baik, lebih bahagia memberi daripada menerima. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ini pelaku. Saya menyampaikan ini bukan mengajar Anda, tapi memberikan informasi dari pelaku kepada pelaku. Dari murid kepada murid. Ada sukacita yang tidak bisa diambil di saat kita menjadi pelaku firman. Dan di saat kita menjadi orang yang murah hati. Dua cara sederhana yang bisa kita lakukan. Tidak takut terhadap kabar celaka. Kita hari ini banyak mendengar kabar simpang siur di sekitar kita, kondisi yang tidak menentu. Bagi saya pribadi, saya juga berdoa bagi Anda. Saya bisa mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dikatakan dan tidak bisa ditransferkan. Saat kita melihat satu film yang lucu, kita bisa bersukacita. Kita bisa tertawa. Saat mungkin kita melihat stand up komedi, kita bisa tertawa, tapi tertawanya sementara. Saya suka nonton video-video lucu banyak sekali di handphone saya seperti ini. Kadang saya share dengan rekan-rekahan. Saya menjadi orang yang paling sering share video-video lucu seperti itu. Tapi itu pun sukacitanya sementara loh. Penambahan uang dalam rekening Anda sukacitanya sementara loh. Tapi saat kita belajar menjadi pelaku firman, belajar menjadi orang yang murah hati, itu seperti sukacitanya awet. Keadaan bisa berubah, tapi sukacitanya tidak bergeser. Rekening bisa naik turun, sukacitanya tetap. Tantangan ada dalam pekerjaan Anda, sukacitanya tetap ada. Pergumulan masih ada, sukacitanya tetap ada. Jika hari ini kita merasa bahwa kok ternyata sukacita saya, bahagia saya itu bisa ada dan hilang. Bisa jadi itu kita letakkan kepada sesuatu yang memang bisa ada dan bisa hilang. Tapi bukan berarti, Pak, berarti kita gak butuh uang, gak butuh ini dan semuanya. Ya tetap butuh, segala sesuatu Anda pasti membutuhkan itu. Tapi bukan diletakkan di situ. Dua jalan bahagia yang sederhana. Jadilah pelaku firman, jadilah orang yang murah hati. Orang murah hati dari mana? Karena dia menjadi pelaku firman. Tanpa menjadi pelaku firman, murah hati hanya menjadi sebuah kewajiban. Contoh, kalau seandainya kita memberikan kepada orang lain, kita terpaksa, atau karena kita memang dari kemurahan hati kita, itu berbeda loh. Kalau Anda tahu dan Anda memperhatikan, gereja ini sering didatangi dengan orang-orang yang dengan berbagai macam pergumulan, bukan jemaat, yang selalu datang, konklusi terakhir adalah minta bantuan dana. Saya bisa memberikannya berdasarkan dari kebutuhan orang itu, tapi juga saya bisa memberikan berdasarkan dari kelimpahan, kemurahan hati saya. Kalau saya hanya melakukan karena saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ya, seperti kayak ada dan hilang begitu saja. Tapi saat saya melakukannya berdasarkan kemurahan hati, karena saya rindu menjadi pelaku firman, sukacitanya itu akan tinggal tetap. Coba kita renungkan hari ini. Kita ada dalam kondisi yang seperti apa ya? Kita mengalami kehidupan yang seperti apa hari ini? Apakah sukacita kita ada dan pergi? Atau sukacita kita itu seperti tinggal tetap. Jika sukacita kita tinggal tetap, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak hilang. Sekitar kita pun hilang, sukacita tetap ada. Berarti kita didasarkan daripada firman, dan kita menjadi belajar melakukan firman dengan cara bagaimana menjadi orang yang murah hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya ingin bacakan sekali lagi supaya kita mengingat bagian firman Tuhan ini. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati.
harta dan kekayaan ada di dalam rumah Anda dan dalam rumah saya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur atau diberkatilah orang yang menaruh belas kasihan atau yang murah hati, dan yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ingat, dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Bahkan kita tidak perlu melayani para haters, orang-orang yang menyakiti, membenci. Tuhan sendiri yang melakukan, mengadakan pembelaan bagi kita saat kita menjadi pelaku firman dan menjadi orang yang murah hati. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Dua jalan bahagia yang sederhana. Lakukan firman dan jadilah orang yang murah hati. Dan Anda akan melihat sukacitanya itu tetap. Tidak bergeser, tidak berubah. Keadaan bisa berubah. Aset bertambah berkurang. Pendapatan bertambah berkurang. Bagi yang single mungkin waktu kita menyatakan cinta kita ditolak. Tapi kebahagiaannya tidak hilang. Pastikan kebahagiaan kita berasal dari firman ini. Dan dari firman muncul kemurahan hati. Sehingga bahagia kita tinggal tetap, tidak hilang, dan ada.